Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali menonton di UF Vlog Channel. Video pada kali ni, aku akan buat satu cabaran lah konten seperti yang sebelum-sebelum ni, video pengenalan diri. Aku akan buat satu challenge. Jadi challenge untuk diri aku sendiri pada kali ni, aku nak cuba makan iaitu Maggi pedas gila. Maggi pedas gila. Tapi kan ni gila biasa tau, dua kali pedas punya. Dua kali pedas. Kita tengok macam mana rasa dua kali pedas. Okey. Jadi ni Maggi pedas gila yang ada dekat pemata ni. Okey. Maggi pedas gila. Tapi sini sendiri pedas gila. Tapi dekat sini dua kali pedas, babe. Dua kali pedas. Aku tak tahulah aku nak buat challenge ke tak, sebab aku dah lama tak makan pedas tau. Sungguh pun aku orang negeri 9, tapi tak tahu lah, aku dah lama tak makan pedas tau. Tapi sebelum tu, sebelum aku meneruskan challenge aku ni, aku nak korang yang baru menonton video pada kali ni, jadi aku nak korang subscribe, tekan butang subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Dan kalau korang suka tentang video pada kali ini, aku nak korang tekan like dan teruskan menonton sehingga habis. Jika ada sebarang sebarang tambahan apa-apa yang korang nak aku buat konten akan datang, jadi korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan cuba, buat yang terbaik. Aku harap dengan menekan satu butang subscribe dan tekan butang loceng, boleh membuatkan inspirasi aku bertambah lagi. Okey. Jadi sebelum tu lah, sebelum tu aku nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang subscribe aku. Jadi tanpa korang subscribe aku, siapalah aku untuk berdiri di duduk babe. Duduk dekat sini lah, duduk kat kursi. Duduk kat depan korang lah, apa lagi kan. Jadi aku tanpa buang masa lagi, kita teruskan. Ya. Okey, jom kita start buka. Boleh lagi ke tak aku nak nak makan pedas ni. Dah lama babe tak makan pedas. Marah ni. Lek ah. Macam kau tak nak bagi aku makan pedas je. Okey, boleh pun. Banyak burau lah benda ni. Macam tak nak bagi aku makan pedas je. Lek ah. Okey. Kita buka dulu ikut arahan seperti yang dia cakap. Step 1, buka daripada sini. Dan step yang kedua, dia cakap buka sampai setengah. Okey, buka sampai setengah. Okey, kita tengok apa yang ada dalam. Macam biasa, bila kita beli pack Maggi yang dalam bentuk cup, mesti dia akan bagi garfu. Okey. Kemudian tengok apa lagi yang ada. Okey, kicap ke apa ni? Maggi pedas gila sweet seasoning. Ya, ni hitam ni. Dan Maggi pedas gila minyak cili. Ni yang buat penambah rasa pedas kan? Ni dia. Rupanya ni dia yang rencah ada kan? Yang Maggi pedas ni. Pedas gila. Dua kali ganda. Kita tengok ada perasa dia. Aku tak pernah makan ni. Tapi aku cubalah. Okey, jom kita bagi lambut ini Maggi. Ya. Okey, kita dah kembangkan. Kita dah bagi lambut. Okey, asap pun masih keluar lagi. Air pun kita dah keringkan. Jadi tiba masanya kita letak perancah. Okey. Nampak benda macam-macam. Pertama, tu mana tuang kan? Okey. Buka. Tuang ke siap, tuang. Okey, cili pula. Dan serbuk Maggi pedas gila.
Polis saya cakap, gila kan? Dia cakap, podeh gila macam, oi. Podeh gila. Okay, kita gaul-gaulkan dulu. Ya, kita gaul-gaulkan. Apa buang masa lagi? Jom kita mulakan cabaran. Ta-da! Okay. Untuk gigitan yang pertama, kita rasa dulu. Bismillah. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sebelum makan baca doa lu, babe. Okay. Not bad, boleh tahan. Rasa dia dah mula naik, pedas dia. Okay, banyak lagi. Rasa pedas tu mula naik, tapi boleh tahan lagi. Sabar. Dia punya rasa pedas tu, dia dah mula dia mula melekat lah. Tapi boleh tahan ni, boleh tak? dah mula. Boleh. Sedap juga lah. Tapi nak lagi sedap kalau kau makan pedas-pedas macam ni, kau kena ada ayam. Bagian peha pula kan. Oh, sebelah makan Maggi, sebelah lagi peha. Okay, kita yang keberapa ni aku pun tak ingat dah. Tapi sedap, babe. Okay. Pedas dia mula naik dah, berapa penuh kan ni. Tapi boleh tahan dia. Ada sikit lagi. Tak apa. Cuba. Tiga gigitan lagi kot. Tiga gigitan. Cuba lho. Tapi ada orang cakap, samyang tu pedas lagi. Aku belum nak cuba lagi lah. Sebab ni baru aku pertama kan makan lagi pedas gila. Dua kali ganda podeh . Sikit lagi, babe. Sikit lagi. Dah mula lah. Dah mula peluh apa lah. Mata berair. Okay. Kodeh dia boleh tahan. Hai.
Kejap. Ambil tiun lu. Okey, menangkan dah habis. Aku nak minum air lu. Saya tak tahan. Cukup. Okey, selesai. Aku buat cabaran untuk diri aku. Maggi podeh gila dua kali ganda. Dua kali ganda punya. Tak baik. Dia punya lepas makan tu, dia tak minum lagi ni. Tapi rasa ada... Boleh tahan lah. Boleh tahan. Tapi kalau korang jenis yang tak suka makan pedas, korang janganlah cuba-cuba. Terbakar perut korang nanti. Silap je. Memulih. Esok pagi pun masih cerit-berit lagi kau tu. Tapi aku cakap memang terbaik. Memang terbaik. Okay. Jom. Aku nak minum air. Okay, setakat ni video aku kali ni. Mencabar diri aku sendiri dengan memakan Maggi podeh gila dua kali ganda. Jadi rasa memang terbaik. Okay. Kalau korang jenis suka makan pedas, memang terbaik. Okay. Sekali lagi, aku nak korang yang mana sedang menonton ni yang belum subscribe, aku nak korang subscribe dan tekan loceng di bawah bagi menandakan sokongan terhadap aku untuk membuatkan konten akan datang. Jadi pada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Koranglah hero aku dan heroin aku. Okey, tanpa korang subscribe aku, jadi aku tak ada semangat tau nak buat video. Jadi dengan rasa suka hatinya, aku telah berjaya mencabar diri aku dengan memakan Maggi podeh gila dua kali ganda podeh. Yes, berjaya. Okay, pada korang yang masih belum subscribe, sila subscribe sekarang. Tekan butang loceng. Dan kalau korang suka tentang video kali ni, korang sila tekan like. Dan kalau ada sebarang penambahan konten aku pada masa akan datang, sila komen sekarang. Okay, setakat di video kali ni. Okay, ku ciao lu. Rehatkan badan dan relaxkan minda. Assalamualaikum. Yeah.